Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabatku semua, jumpa lagi dengan channel saya Reza Mandalika. Oke, di video kali ini saya ingin mengajak teman-teman untuk melihat bagaimana suasana di pusat kota Bandar. Untuk kelanjutannya simak terus videonya. Oke teman-teman, sekarang saya berada di seputaran Masjid Sultan Umar Ali Saifuddin, yang dimana masjid ini terkubahkan emas, dan di seberang sana adalah komplek yayasan, tempatnya ngumpul para tenaga kerja asing, terutama tenaga kerja Indonesia yang bekerja di Brunei Darussalam. Taman ini sangat ramai sekali pengunjungnya, terutama pada sore hari. Berbagai macam bicycle untuk disewakan di tempat taman ini. Karena tapi sayang, saya datang terlalu pagi. Alhamdulillah saya mendapatkan pemandangan yang begitu sangat indah sekali, walaupun tidak terlalu ramai pengunjung pada pagi hari. Jadi untuk itu, nikmati saja apa yang ada di depan mata kita. Di taman ini saya sangat ingin tahu sekali, karena sangat menarik perhatian saya, salah satu pohon yang begitu langka sekali saya jumpai. Jadi mungkin sebelumnya saya sering lihat di televisi, nampak di flora fauna pohon ini ada, kalau nggak salah tepatnya di negara Afrika ya. Jadi karena penasaran, saya langsung ingin tahu dan melihat lebih dekat lagi pohon apakah ini. Mungkin nanti ada teman-teman yang tahu, silakan tulis di kolom komentar. Nah ini teman-teman ya, pohonnya nampak di depan saya ini, pohon yang sangat begitu langka, dan syukur alhamdulillah saya lihat ada di negara Brunei Darussalam. Mungkin ada teman-teman yang tahu, silakan tulis dan bagi tahu saya di kolom komentar. Melihat suasananya sangat tenang, indah dan bersih sekali. Oke teman-teman, terima kasih banyak sudah menonton video ini. Oke sahabatku semua, terima kasih banyak sudah menonton. Saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.